Baik, saudara, Terengganu yang mencapai sasaran nilai ambang membolehkan negeri itu memasuki fasa 3 pelan pemulihan negara PPN. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Kasmani Embong, kebenaran itu berdasarkan pencapaian indikator ditetapkan. Indikator yang dilihat adalah kemasukan harian ke hospital bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5 serta penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di bawah 70%. Penggunaan katil ICU, jadi kalau kita lihat di negeri Terengganu masih di tahap yang mencukupi, iaitu di bawah pada 70%. Dan indikator yang terakhir yang dilihat adalah kadar vaksinasi penduduk dewasa dengan dua dos. So kalau kita lihat yang ini, kita telah jauh mencapai sebenarnya. Kita sekarang ni mencapai 70.2%. Walaupun kita dibenarkan masuk ke fasa 3, kami di Jabatan Kesihatan akan terus memperkukuhkan lagi kerjasama antara semua agensi dalam menjalankan aktiviti kawalan bagi memastikan penularan COVID-19 di negeri Terengganu ini terus terkawal. Orang ramai juga turut lega dengan peralihan fasa ketiga PPN ini kerana banyak sektor dapat dibuka dan beroperasi semula. Kita berada dalam suasana ini sudah pasti memerlukan satu etika ataupun sikap yang kita seharusnya menjaga SOP telah kerajaan. Berharaplah pada pihak kerajaan perketatkan sikit SOP, memastikan rakyat ini patuhi apa yang kita wawalkan SOP-SOP. Tapi apa yang kita nampak masih lagi kurang. Dari segi ekonomi, negeri Terengganu akan lebih majulah. Tapi untuk rakyat negeri Terengganu, kalau tengok pada angka positif ni memang tinggi. Tapi jadi kita ni sebagai rakyat negeri Terengganu memang kena amalkan SOP yang ketatlah. Terengganu mula beralih ke fasa 2 PPN pada 5 Julai lalu.